Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Ini saya baru buka konter jam 9 pagi dan saya mendapatkan Xiaomi Redmi Note 5A MDE6 yang kasusnya seperti ini, tidak ada layanan. Nah, seperti ini. Kartu sudah ada. Kita cek. Di bintang pagar. Bintang pagar 4636 pagar bintang. Informasi telepon 1 di sini kita cek. Daya radio seluler aktif, tapi di sini kekuatan sinyal hanya 1 dBm 99 ASU. Jadi di sini biasanya itu permasalahannya di IC WTR. Jadi saya coba langsung ganti IC WTR-nya, mudah-mudahan berhasil. Ini HP-nya statusnya masih segel. Ini sudah saya bongkar. Saya cek di bagian WTR-nya. Mudah-mudahan kayaknya di sini. Saya agak lupa ini. Oh iya, nih. Ini IC WTR-nya di bagian sini. Nih. Oke, langsung kita ganti. Mudah-mudahan hasilnya down. Ini WTR-nya saya 2965. Saya siapkan dulu IC-nya. Ini ya, IC WTR-nya 2965. Langsung kita eksekusi. Kita kasih fluk dulu biar lepasnya itu enggak lama, dan kita angkat IC-nya.
Ini IC-nya sudah saya angkat. Lanjut saya bersihkan kakinya dan langsung kita ganti. Ini sudah saya angkat, saya coba cek sebentar. Ini sudah saya bersihkan, sekarang coba kita ganti, mudah-mudahan hasilnya down. Ini IC-nya ya, masih baru.
Insya Allah sudah terpasang IC-nya. Kita diamkan sejenak karena statusnya masih panas ini. Sambil kita bersihkan fluknya. Mudah-mudahan berhasil. Kita pasang. Lanjut kita pasang kartunya sekalian. Masih agak panas ya, tunggu sebentar. Coba dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah HP-nya masih hidup, tidak ada masalah. Kita tunggu sampai keluar sinyalnya. Kalau seandainya pemasangannya pas, insya Allah nanti sinyalnya akan keluar fix semuanya dari 2G, 3G, dan 4G. Karena statusnya ini kasusnya tadi tidak ada sinyal sama sekali atau tidak ada layanan, meskipun sudah dipasang SIM card. Kita tunggu. Maaf tadi saya matikan terlebih dahulu karena baterainya lowbat, jadi saya cas dulu. Dan ini saya coba hidupkan kembali. Mudah-mudahan sinyalnya aman. Ini saya coba. Alhamdulillah. Sinyal 4G-nya keluar. Ini baterainya lowbat jadi agak susah. Nah, seperti inilah tuh. Ini sudah tadi saya cas sebentar karena tadi waktu saya hidupkan langsung mati. Baterainya juga soak. Jadi saya cabut, saya sebentar saya cas. Terus casnya menggunakan power supply ya. Maksudnya tuh mancing minimal 5% langsung saya cas dan akhirnya down. Ini sinyal 4G keluar. Aman. Semuanya cukup sekian ya tutorial singkat. Mohon maaf kalau tadi agak saya matikan langsung, maksudnya saya potong karena ya baterainya lah udah saya jelaskan baterainya lowbat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.